Dak. La taftariqu ummati, akan terpecah belah umatku ini ala salasin wa sab'ina, ke atas 73 kelompok firqatan. Dak. Fawahidatun fil jannah, maka satu kelompok masuk dalam surga. Wa tintani wa sab'una finnar. Tintani 2 wa sab'una 70. 72 itu masuk dalam kelompok ahli neraka. Kila, ditanya lagi sahabat, ini hadis yang lain yang versinya sama seperti yang belakang, cuma nanti ada perbedaan, ada penambahan penjelasan yang lain. Kila, ditanya orang, man hum ya Rasulullah, siapakah mereka ya Rasulullah, yang satu yang ahli surga tersebut? Qala, Rasulullah bersabda, ahlu sunnati wal jamaati. Siapa mereka itu ya Rasulullah? Dijawab Rasulullah langsung, ahlu sunnah wal jamaah. Jadi pertanyaan dijawab enggak? Kenapa umat Islam ramai yang ingin berakidah ahlu sunnah wal jamaah? Karena Rasulullah mengatakan yang selamat satu. Pertama, hadisnya tidak transparan. Hadis yang tadi itu cuma dijelaskan bahwa ahlu sunnah wal jamaah itu yang mana? Ma ana alaihi wa ashabi. Satu kelompok itu akidah yang aku pegang dan yang dipegang oleh para sahabat-sahabat sepeninggalan aku. Sesudah aku wafat, mereka tetap mengajarkannya dan mengamalkannya. Akidah yang aku pegang dan sahabat-sahabatku pegang, diperjelas lagi namanya oleh Rasulullah. Apa? Ahlus sunnah wal jamaah. Ahlus sunnah wal jamaah. Jadi makanya kenapa ramai orang Islam berakidah ahlus sunnah wal jamaah? Karena Rasulullah sendiri yang menyebut namanya ahlus sunnah wal jamaah. Wal jamaah. Kemudian ahlu sunnah wal jamaah ini pertama sekali dipopulerkan, kemudian disebut-sebut oleh Imam Abu Hasan al-Ash'ari dan Abu Mansur al-Maturidi, sehingga Imam Ghazali dalam kitabnya Itihafu Sadatil Mutakin yang tadi saya sebut halaman 2 jelas mengatakan, idza utrika ahlu sunnah wal jamaah, kalau disebut kata-kata ahlu sunnah wal jamaah, fal muradu fa itlaku bihi asyairah wal maturidiyah. Yang dimaksud adalah akidahnya Imam Ash'ari dan akidahnya Abu Mansur Al-Maturi, dua muassis, dua pendiri pertama akidah ahlu sunnah wal jamaah. Nah, jadi akidah ahlu sunnah wal jamaah itu sudah disebut oleh Rasulullah. Kemudian yang menjabarkan, yang menjelaskan, yang merangkum dan kemudian menjelaskan akidah yang ahlu sunnah wal jamaah yang dimaksud oleh Rasulullah itu seperti apa, itu yang menjelaskan dan merangkumnya adalah dua imam tersebut, dua imam akidah ahlu sunnah, yaitu Abu Hasan al-Ash'ari dan Abu Mansur al-Maturidi. Ada lagi pertanyaan? Ya, apa lagi? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa? Novia. Iya, Novia. Oh, Ahlu Sunnah wal Jamaah dengan Muhammadiyah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muhammadiyah ini organisasi. Sama seperti PERTI organisasi. Ya, organisasi kemasyarakatan yang background-nya juga Islam. Sama, Muhammadiyah, PERTI, NU itu sama, organisasi kemasyarakatan yang domainnya bergerak di bidang dakwah. Nah, karena domainnya bergerak di bidang dakwah, maka masuklah kelompok-kelompok di organisasi yang menurut mereka sama sesuai dengan kecenderungan dakwah mereka. Ya, coba kita lihat organisasi Muhammadiyah. Organisasi Muhammadiyah, Muhammadiyah apa yang berkembang saat ini? Universitas. Ya kan? Muhammadiyah banyak mendirikan universitas tidak? Satu-satunya universitas di Abdiyah siapa? Universitas apa yang ada di Abdiyah? Unmuha. Unmuha, Universitas Muhammadiyah. Dan Muhammadiyah juga tidak hanya bergerak di bidang dakwah tapi juga sosial. Mereka bergerak di bidang sosial. Buktinya apa? Mereka membuat klinik Muhammadiyah, bahkan rumah sakit Muhammadiyah. Ya, klinik dan rumah sakit. Nah, untuk mengisi supaya klinik-klinik dan rumah sakit itu, mereka membuat fakultas kedokteran. Jadi di kampus Universitas Muhammadiyah itu, saya enggak tahu kalau di Abdiyah ada jurusan kedokteran. Yang jelas kalau di Banda Aceh atau di Jakarta itu ada dia. Ya, yang pusatnya itu di Yogyakarta. Karena pendirinya itu yang pertama sekali, Kiai Haji Ahmad Dahlan itu kampungnya adalah Yogyakarta. Jadi awal mula Muhammadiyah itu berdirinya di Yogyakarta karena pendirinya Kiai Haji Ahmad Dahlan itu berasal dari kampung Yogyakarta. Nah, Ibu apa namanya? Provinsi Yogyakarta. Jadi kalau kita lihat dari sisi organisasi,
pergerakan dakwah daripada Muhammadiyah ini lebih condong kepada pergerakan pendidikan, pendidikan dan sosial. Maka mereka membuat sekolah. Ya, mulai dari TK, bahkan PAUD. Ya, PAUD, kalau kita lihat Masjid At-Taqwa ada kan? TK juga ada. SD ada juga. Kalau mereka bukan SD. MIM, Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah. Nanti ada MSN Muhammadiyah juga. Ada MA Muhammadiyah juga. Kalau universitas sudah jelas Universitas Muhammadiyah. Kan gitu. Kemudian mereka bergerak lagi di bidang sosial. Yang terutama adalah bidang kesehatan. Mereka buat klinik, mereka bikin rumah sakit. Nah itu. Nah kita bicara tentang tujuan organisasi mereka. NU kurang lebih hampir sama dengan PERTI. NU ini didirikan oleh Hasyim Asy'ari. NU kepanjangan daripada Nahdlatul Ulama. Kebangkitan para ulama. Sesudah Kiai Haji Ahmad Dahlan ini mendirikan Muhammadiyah, baru kemudian Kiai Hasyim Asy'ari mendirikan NU. Mendirikan NU. Sementara Kiai Haji Hasyim Asy'ari dengan Kiai Haji Ahmad Dahlan ini satu guru dia. Satu guru. Dia pernah mengaji dengan guru yang sama. Cuma perbedaannya Kiai Haji Hasyim Asy'ari tetap menggunakan sistem dakwahnya dengan cara tradisional. Dengan cara tradisional, cara-cara yang pernah diajarkan oleh para ulama-ulama dahulu dan tetap konsisten dengan cara tersebut hingga sampai detik ini. Maka mereka tetap mengaji dengan kain sarung. Ya. Kalau Muhammadiyah mereka tidak mengaji dengan kain sarung, dah jarang. Mereka pakai kain sarung waktu salat aja. Dah? Kalau Muhammadiyah, mereka tidak pergi ngaji dengan kain sarung, mereka pakai jas. Maka mereka masuk kampus pakai sepatu. Ya? Sepatu fantofnya lagi dikasih mengkilat lagi. Kan keren ya, pakai jas, pakai jas. Rambut enggak pakai peci lagi udah. Pakai apa? Dikasih mengkilat tuh rambut tuh. Minyak rambut. Saya dulu pakai minyak rambut juga, tapi sekarang udah enggak pakai lagi karena udah pakai peci sering. Enggak. Ya jadi itu sistem mereka itu. Mereka mengikuti bagaimana keadaan pada masa itu dan sampai sekarang mereka tetap seperti itu. Bahkan pakaian-pakaiannya mereka juga seperti itu. Maka kemudian ketika Kiai Haji Ahmad Dahlan berangkat ke Tanah Suci, sampai Tanah Suci dia lihat di situ ada modernisasi agama yang menurut mereka itu modernisasi agama yang patut diadopsi untuk dikembangkan di Indonesia. Maka kemudian terjadi perubahan metode dakwahnya Kiai Haji Ahmad Dahlan. Maka Kiai Haji Ahmad Dahlan kemudian membangun sebuah madrasah dengan sistem mengajarnya menggunakan meja dan kursi. Dengan menggunakan meja dan kursi. Dan beliau udah tidak pakai jubah. Beliau tidak lagi pakai jubah itu tahu enggak jubah? Apa itu jubah? Ya jubah itu kain panjang tuh. Bukan gamis. Kalau gamis tuh baju koko panjang. Ini baju koko pakai lagi kain besar tuh. Kayak pakaian kebesaran ulama itu namanya jubah itu. Nah, beliau tidak lagi pakai tuh. Nah, jadi beliau pulang kemudian mengajar bikin madrasah, dia pakai meja, dia pakai kursi, kemudian pakai papan tulis, kemudian dia mulai pakai jas. Dan dia udah tidak lagi pakai baju jubah. Maka ini kemudian dipandang aneh oleh masyarakat pada waktu itu, terlebih oleh para kiai-kiai yang pada waktu itu tetap berpegang dengan sistem metode pengajaran seperti para ulama terdahulu. Jadi maka kemudian dilihat, oh ini Kiai Haji Ahmad Dahlan udah lain nih. Udah lain. Tapi dari sisi modernitas akhirnya kemudian NU mengikut. Maka kemudian sekarang pesantren-pesantren di Jawa itu banyak juga yang pakai jas santrinya. Cuma mereka identitasnya tuh satu, enggak pernah tinggal, kain sarung. Kain sarung. Sama seperti di Aceh, PERTI itu enggak jauh beda dengan NU. Nah, cuma PERTI itu dibangun di Sumatera Barat, Padang. Makanya membawa PERTI ke sini ke Aceh adalah Abu Yah Syekh Haji Muhammad Wali Al-Khali yang dikenal dengan Abu Yah Mudawali, membawa PERTI. Tapi kalau di Jawa kurang PERTI. Maka yang basis utama di Jawa adalah NU. Mak akidah sama seperti PERTI. Dah. Jadi pertanyaannya apa beda Muhammadiyah dengan PERTI itu tadi? Dari sisi metode dakwah mereka memodernkan fasilitas belajar mengajar, sementara kita Ahlus Sunnah wal Jamaah yang masuk dalam organisasi NU tetap konsisten dengan apa yang di
dipakai dan diajarkan sistemnya itu seperti pada masa para ulama terdahulu. Maka sistem mengajinya tetap bawa kitab kuning. Kemudian guru mengajar, mutala'ah, bikin baris, buat makna, syarah. Kemudian murid bertanya, guru menjawab, menjelaskan. Sehingga kemudian meninggal dunia, guru murid ini sudah siap juga mengajar kepada orang-orang yang baru Nah, jadi continue pendidikannya seperti itu. Metode yang ada di Muhammadiyah itu mulai dirobah, dimodernisasi. Nah, maka mereka mulai banyak mengambil rujukan-rujukan daripada apa namanya kitab-kitab yang tidak biasanya dipakai oleh para ulama-ulama terdahulu. Maka mulailah mereka mengkaji karya-karya Ibnu Taimiyah. Nah, mereka mulai mengkaji Ibnu Rusdi, pendapat-pendapat Ibnu Rusdi. Mereka mulai mengaji dari sisi fikih dan ibadahnya. Mereka mulai mengkaji karya-karya karangan daripada Muhammad bin Abdul Wahhab. Dan semua tersebar kemudian dikembangkan oleh ulama-ulama Mekah yang kemudian kita kenal itulah basis daripada Wahabi. Dan itu kemudian dikerjakan dan diadopsi oleh akidah yang diyakini oleh kaum yang masuk dalam kelompok Muhammadiyah. Cuma ada perbedaan antara Muhammadiyah dengan Wahabi. Perbedaannya apa? Karena dasarnya Muhammadiyah ini berasal daripada guru yang sama, dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Tingkat toleransinya berbeda dengan kaum Wahabi. Karena kalau Wahabi ini bukan dari Indonesia, Wahabi memang asalnya itu dari sana, dari Mekah. Sehingga ketika berasal dari sana, tidak punya akar di Indonesia, dikembangkan di Indonesia, terjadilah dakwah dakwi, terjadilah yaitu saling berdebat. Sehingga kemudian dalam dakwah mereka dari kaum Salafi Wahabi beda dengan Muhammadiyah. Ketika mereka berdakwah Salafi Wahabi ini, ketika mereka menyampaikan, banyak kemudian tidak ada toleransi dengan orang yang sudah awal mula ada di Indonesia, punya akidah yang tidak sefaham dengan mereka. Mengerti? Bisa difahami? Coba nanti kalau ibu-ibu nanti kalau lihat nanti orang Wahabi, kalau mereka pakai celana itu celananya di atas mata kaki. Tapi kalau orang Muhammadiyah enggak. Orang Muhammadiyah tetap pakai celana itu di bawah mata kaki. Buktinya mereka orang Muhammadiyah kalau pergi kantor itu pakai celana tetap tutup mata kaki. Tapi kalau Wahabi haram hukumnya pakai celana tutup mata kaki. Itu akidah keyakinan mereka. Karena mereka menafsirkan hadis itu lahiriah, tekstual hadis itu yang mereka faham. Tidak perlu ditakwilkan, tidak perlu dipalingkan kepada makna yang lain. Kalau kita artikan makna-makna yang lain yang sesuai dengan maksud yang dikendaki oleh sahabat dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dah. Ada lagi? Masih ada lagi. Arifin apa nanya? Ada pertanyaan? Masih ada lagi, kita masih ada waktu 5 menit. Ya, silakan.